Keputusan Menkumham yang mengakui Golkar hasil Munas Ancol Jakarta diharapkan menyudahi kisruh di tubuh partai beringin itu. Namun benarkah kemudian partai Golkar sudah tidak panas dingin lagi? Apakah kemudian perselisihan bisa diselesaikan? Kami akan membahasnya dalam The Headlines kali ini dan sudah hadir bersama kami sekarang dari kubu Golkar. Sudah ada dua pihak, ada Bung Yoris dan Pak MS Hidayat, dua kubu ya? Iya. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Don Bosco, selamun pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, juga Mas Hanta Yuda. Terima kasih sudah hadir di The Headline. Sebelum kita mulai perbincangan, mari kita simak paket berikut ini. Kisruh di tubuh Partai Golkar yang meletus sejak Desember tahun lalu menemui titik terang. Kementerian Hukum dan HAM mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol Jakarta. Kami memutuskan bahwa seperti amar keputusan dalam Mahkamah Partai dikatakan mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Saudara Agung Laksono. Kubu Golkar hasil Munas Bali menolak keputusan Menkumham tadi. Menurut kubu Abu Rizal Bakri, Kemenkumham telah keliru menilai keputusan Majelis Partai Golkar yang menjadi landasan pengakuan terhadap kepengurusan Agung Laksono. Kubu Abu Rizal lalu mendatangi Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen oleh kubu Agung Laksono saat menggelar Munas Ancol. Kita hadir di sini dalam rangka berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk menjaga eksistensi partai kita. Iya, kalau kita bertanya apakah kisruh di tubuh Golkar akan segera selesai, baru saja dari KMP, Koalisi Merah Putih, memberikan keterangan pers bahwa mereka akan menginisiasi hak angket. Masih memberikan waktu dan memberikan warning hari ini dan melihat perkembangan, bagi tanggal 23 tidak ada perkembangan atau bahkan kemudian tindakan begalnya menjadi-jadi, maka tidak ada pilihan lain bagi kami untuk menggulirkan hak angket yang sudah kami konsepkan ini. Bang Don. Iya, berarti ini ada mulai baru lagi. Mulai baru lagi, babak baru dan mungkin bisa lebih besar. Dan bisa lebih panjang karena kelihatannya kalau dulu Golkar kita pikir kalau Munas itu selesai persoalan, ternyata justru menimbulkan persoalan baru. Mengingatkan saya untuk satu hal, saya dulu berpikir Golkar itu partai yang sudah matang. Tetapi kalau lihat Munas melahirkan Golkar-Golkar baru, tanda kutip, rasanya kok jadi pertanyaan besar gitu. Mas Hanta, melebar menjadi makin besar begitu ya Bang? Masuk ke angket ya? Iya, betul. Politik itu begitu, ada aksi pasti ada reaksi, ada implikasi politik yang baru. Nah ini yang harus dipisahkan dua hal, satu soal legitimasi hukum, yang kedua nanti legitimasi politiknya. Kalau legitimasi politiknya nanti termasuk soal KMP dan seterusnya, apa efektif menghimpun kekuatan itu akan terlihat nanti menjadi ujian bagi yang sudah mendapatkan legitimasi hukum paling tidak dari Menteri Hukum dan HAM. Sekarang ini begitu ya? Paling tidak sekarang ini, soalnya tadi dari tadi ketika kita ada filler Bung Yoris sama Pak Hini, ini anak buahnya Pak Yoris, ini anak buahnya Pak Hini, bolak-balik itu nggak akan selesai. Tapi kalau lihat seperti ini Bung Yoris dulu, eskalasi makin besar ke parlemen. Sebetulnya menurut saya eskalasi tidak makin besar kan. Seperti tadi apa yang Pak Don Bosco sudah katakan, Golkar ini partai yang dewasa, partai yang sudah matang, eksperimen, terutama dalam manajemen konflik. Masalah ini kan bukan serta-merta, tetapi ini ada satu proses panjang yang kita sudah mencoba untuk melakukan itu dan bersama-sama sama Pak Hidayat di akhir itu. Dan masalah ini kan asal-muasal itu ada terjadi perubahan, paradigma yang dipaksakan oleh kubunya atau kami semua pada saat itu periode 2009 menuju 2014.
Pertama tentang adanya ambisius dari ketua umum untuk tetap mau mencoba untuk memimpin untuk dua kali, itu tradisi, itu tidak boleh. Kedua, ada upaya-upaya membangun partai dengan satu manajemen korporasi yang beliau mulai meninggalkan platform perjuangan Golkar. Yang intinya itulah, kemudian membuat, inilah yang membuat akhirnya ada resistensi. Okay. Dan akumulasi resistensi itu mulai dari proses rekonsiliasi, konsolidasi dari tahap awal melalui catur sukses yang dia bermuara kepada Pilpres dan Pilek. Bu, ini kan sudah akhirnya sampai kemudian dua munas, yes, kemudian sampai ke mahkamah partai, begitu ya. Sudah ada Menkumham. Iya, sudah ada putusannya, sampai ke Menkumham, sekarang di parlemen. Ini sekarang adalah kalau aksi reaksi, ini reaksi. Jadi saya tadi agak menyimak sebagai partai matang begitu. Sebagai partai matang sekarang. Jadi memang saya harus akui, itu juga dilihat dari statistik kita, perolehan suara kita sejak zaman jayanya Golkar, kita menurun terus. Waktu dulu sekali ya? Ya. Berapa waktu itu ya zamannya? Oh, 63-70%. Di atas 60%. Sekarang ini 14 dan bisa menjadi single digit partai. Pada saat single digit partai. Kalau kita enggak, kalau enggak selesai konfliknya. Dalam menyelesaikannya. Ya. Jadi bukan masalah kalah menang. Saya kira dalam situasi yang begini dibutuhkan. Awal reformasi masih menang pemilu loh itu ya? Iya betul. Iya. Sekarang. Sekarang ini dibutuhkan menurut saya berkaitan dengan sinyalemen Anda, political maturity. Yeah. Political maturity atau kematangan berpolitik itu diperlukan oleh kedua belah pihak agar selesainya itu betul langgeng dan tuntas. Yeah. Ini dan, begini. Iya. Yeah. Dan menurut saya sebetulnya kita dalam konflik ini sudah sampai putaran terakhir mau selesai. Tapi kemudian apinya besar lagi gitu ya. Yeah. Saya ingat kebakaran karena di dari Pak Hidayat itu ya. Karena beliau ini sama dengan saya di tim juru runding. Yeah. Jadi kami itu mengakhiri proses kan dua dulu kita. Yeah. Dibentuklah tim juru runding sebagai mediator dalam rangka menyelesaikan persoalan. Kita pahami bahwa ini bukan hukum. Persoalan hukum positif. Ini sudah ada kata sepakat di antara dua juru. Kita sudah melakukan jadi, perundingan sampai empat kali ya. Jadi ada empat kali pembicaraan. Ya. Kita sudah sampai akhirnya membuat suatu bagan organisasi struktur. Kalau kita melakukan merger. Memang tidak ideal karena organisasinya menjadi bengkak. Yang kita kosongkan adalah dua posisi di atas. Posisi itu, ketua umum gitu kah? Jadi, tapi di bawah itu kita sudah hampir sepakat. Oh, kriteria personal sudah lengkap. Kita dengarkan pandangan dari luar kalau begitu. Sudah ada sebenarnya kata sepakat. Tidak kita ekspos. Betul. Ya. Tapi kita sudah menyiapkan itu tadinya. Jadi yang kosong tidak perlu diekspos Pak Hi, tapi kita tahu. Jadi sebagai wartawan kita tanya kiri kanan kan sudah ada kesepakatan tentang menampung dan mengakomodasi hampir semua orang di dua kubu kan, kecuali ketua umum katanya pada waktu itu bilang dan sudah kalau sudah ini beres siapapun ketua umumnya silakan, kira-kira begitu, harus legowo begitu, dan ternyata hasilnya tidak seperti itu. Ternyata kursi ketua umum gimana sekali urusannya jadinya Mas Anda. Ya itu fase yang gagal sudah lewat ya. Fase itu fase yang harusnya kalau matang bisa menyelesaikan secara internal. Cuma belakangan itu sangat mengandalkan proses eksternal di proses hukum. Ke Jakarta satu bikin munas, yang kubu satu bikin munas juga. Kubu yang satu ke pengadilan Jakarta Pusat, satu ke Jakarta Barat. Yang satu juga jadi proses ini ke Kementerian Hukum dan HAM semua dikembalikan kepada mekanisme Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Nah, persoalannya di Undang-Undang Partai Politik, di Mahkamah Partai inilah yang menjadi perbedaan kan. Cuma penyelesaiannya menurut saya kalau ada pihak yang tidak bersepakat atau tidak puas dengan keputusan ini, tentu jalannya PTUN. Kalau izin bertanya, sebetulnya kepentingan apa yang paling besar yang dipertaruhkan sampai seperti sekarang? Ya partai kan kekuasaan. Itu tahu saya, satunya. Tapi kira-kira padahal ini dua-duanya partai Golkar sudah di luar kekuasaan. Kalau bicara Golkar, kebetulan saya sedang riset ya, nulis buku gini judulnya, Gegar Golkar, dari turbulensi kursi, dari turbulensi faksi menuju degradasi kursi. Jadi terkonfirmasi dari Pak Hidayat. Dan itu sudah diprediksi oleh dua bapak di sini. Tantangannya bukan di luar,
Tantangan Golkar itu adalah melawan dirinya sendiri. Top. Mengapa suara Golkar itu terus turun? Karena gagal mengelola faksi. Faksionalismenya sangat keras, tetapi setiap pilpres ada satu kelompok resmi mendukung siapa, tetapi diam-diam mendukung SBJK. Diam-diam elitnya mendukung, ini riset ya Pak ya, biasa konfirmasi. Mendukung Pak SBY Budiono yang periode 2009. Sehingga tidak pernah efektif. Nah, salah satu yang menggerogoti, tanda petik, suara Golkar itu adalah elit Golkar di dalam sendiri. Tapi ini yang menarik, di dalam partai itu tidak, faksi itu kan bukan suatu aib. Betul. Biasa, partai yang modern itu ya seperti Golkar sebenarnya. Tapi mengelola faksi yang kemudian jadi cuma masalah. Cuma tantangannya mengelola faksi, jangan sampai nanti proses amubuaisasi kepotong, lahir lagi, banyak. Ada Nasdem, ada Gerindra dan Hanura, sebelumnya ada PKPI dan belum MKGR, lagi diasporanya mas. Diaspora aja ada di cikal bakal lagi, ada di Gerindra, lain-lain. Top. Kalau kemudian pindah tidak apa-apa, kalau ributnya berkepanjangan itu lain hal begitu ya. Tapi mengelola suaranya Mbak Nurung turun terus ya, gagal mengelola faksi. Rasanya bapak-bapak ini berada di kubu yang sama sekarang. Bagaimana memandang Golkar gagal mengelola faksi? Saya pikir itu menjadi wacana internal bagi kader-kader Golkar yang memiliki. Tapi iya atau tidak memang terasa gagal mengelola faksi? Ya, katanya Golkar ini paling karena pengalaman itu dalam manajemen konfliknya paling baik sebetulnya kan. Tapi fakta ini hari yang kita bisa lihat sekarang ini tidak malah begitu ya. Tidak Bu. Begitu. Kita lanjutkan yang itu ya, tapi gagal mengelola faksi Bung Yoris akui itu sekarang ini ya Pak. Oh iya. Itu harus setiap, faktanya demikian. Iya. Di setiap partai politik memang selalu ada faksi atau faction yang berkelompok menurut kepentingan dan aspirasi mereka. Dan itu terjadi bukan di partai politik di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi mereka bisa memanage konflik itu. Saya sebetulnya pandangan saya adalah jangan sampai perang saudara dalam tanda kutip ini. Ini bukannya sudah perang saudara sekarang ini belum ya. Jangan sampai perang saudara ini maksud saya, jangan sampai perang saudara ini tidak bisa kita selesaikan secara persaudaraan. Karena itu akan menimbulkan perpecahan baru. Ya. Dan Golkar yang akan rugi. Kalau perpecahan baru itu terjadi, maka istilah yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dan juga Joris yang seringkali juga dengan mimik wajah yang keras yang bertengkar dengan kawan saya. Menurut saya juga merugikan image Golkar. Bapak-bapak kita tahan dulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.